أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام di satu tempat bersabda bahwa saya dikirim supaya saya memperkuat iman dan wujud Allah saya buktikan di hadapan orang-orang karena setiap bangsa kondisi iman mereka sangat lemah dan alam akhirat mereka anggap sebagai kisah dan setiap manusia dengan kondisi amalnya memberitahukan bahwa sebagaimana keyakinannya kepada dunia dan keagungannya dan rasa takutnya kepada sarana-sarana duniawi keyakinan itu tidak seperti halnya kepada alam akhirat. Di lidah mereka banyak hal, tapi di dalam hati mereka kecintaan kepada dunia lebih mendominasi. Dan sebagaimana kehususan kelemahan iman, kondisi iman orang Yahudi pun sangat lemah dan kecintaan kepada Tuhan itu menjadi dingin. Begitu juga di zaman saya itu seperti itu. Oleh karena itu saya dikirim supaya kebenaran dan zaman iman itu kembali datang dan lahir ketakwaan dalam hati. Maka inilah pekerjaan-pekerjaan yang untuk tujuan mana saya dikirim. Dan saya diberitahukan bahwa langit dan bumi itu menjadi dekat sesudah yang tadinya itu adalah jauh. Jadi kita yang datang mendakwakan diri BA di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, kita perlu mengintrospeksi diri kita bahwa sampai di mana kita bisa memenuhi. Sampai di mana kita memenuhi tujuan kedatangan Masih Maud. Beliau bersabda, saya datang untuk memperkuat iman. Saya datang untuk memperteguh iman itu. Kita perlu mengintrospeksi diri kita bahwa apakah kita iman kita menuju kepada arah lebih kuat. Beliau bersabda bahwa iman itu menjadi kuat adalah terbukti dari keberadaan wujud Tuhan. Jadi dengan keyakinan sepenuhnya kepada Tuhan, beliau bersabda bahwa jadi dengan rasa berserah diri kepada keagungan dunia yang dewasa ini terjadi, itu kini peningkatan itu sampai sangat luar biasa. Jadi lebih cenderung kepada ke arah dunia daripada ke arah Tuhan. Keyakinan yang mestinya kepada Tuhan itu sudah menjadi nomor dua. Dan orang-orang dunia
dan benda-benda duniawi itu lebih dipentingkan. Kalau kita memperhatikan hal itu, maka inilah kondisi yang terjadi, yang nampak di hadapan kita. Tetapi kita harus memperhatikan lagi kembali, hendaknya jangan hanya untuk melihat bahwa dewasa ini dunia dibandingkan dengan Tuhan kepada benda-benda dunia, banyak orang lebih cenderung ke arah itu. Tapi hendaknya kita memperhatikan bahwa ini karena bahwa kita harus memperhatikan supaya kita lebih yakin kepada sarana-sarana dunia ataukah kepada Tuhan. Kalau kita beat juga bahwa wujud Tuhan, kita tidak bisa mengenalnya seperti itu, yang hendaknya seperti haknya kita harus mengenalnya, maka beat kita itu tidak ada gunanya. Mengatakan diri kita sebagai orang Ahmadi tidak akan ada harganya, tidak akan nilainya. Kalau kita adalah berpikir untuk menyenangkan orang-orang duniawi kita dan pikiran kita itu lebih daripada kita membahagiakan Tuhan, maka kita tidak menyempurnakan maksud daripada kebangkitan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Kita tidak memenuhi tujuan kita biat di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Jadi kalau tradisi-tradisi dunia kita utamakan dibandingkan dengan ajaran agama, maka kita dikatakan sebagai orang Ahmadiyah hanya sekedar nama belaka. Beliau bersabda bahwa dengan lidah kita mendakwakan diri bahwa kita beriman kepada wujud Tuhan, dan kita menganggap Tuhan itu paling tinggi, dan kecintaan kepada Tuhan itu menguasai setiap cinta kita. Tetapi kita mengatakan itu, tapi secara praktik di dalam hati kita, kecintaan kepada dunia lebih utama, lebih berkuasa. Di hadapan kita keempat arah itu terlihat, apakah itu orang Islam atau orang yang bukan Islam, semuanya itu tenggelam pada kecintaan kepada dunia, kepermainan dunia, kesia-siaan dunia, telah menjauhkan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Islam ada perintah melakukan salat 5 waktu. Keredaan Allah dan akibat daripada kecintaan kepada Allah dan mencari keredaannya, diperintahkan kita untuk beribadah. Tetapi secara praktik yang terjadi adalah itu terbalik sama sekali. Seorang Ahmadi, apabila dari segi itu dia memperhatikan orang lain, maka yang paling pertama perlu mengintrospeksi diri mereka bahwa apakah kita, sholat-sholat kita itu sesuai dengan perintah Tuhan kita lakukan atau tidak. Apakah kita sesuai dengan perintah Tuhan, ibadah-ibadah kita itu, kita berusaha untuk melakukannya atau tidak. Kalau itu tidak, maka pendakwaan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam itu artinya kita nafikan bahwa maksud daripada beliau itu adalah memperkuat keimanan. Maksud daripada kedatangan beliau adalah untuk zaman kebenaran itu kita dikembalikan kembali. Maksud daripada kedatangan beliau adalah mendekatkan langit dan bumi, yakni menciptakan hubungan yang hidup dengan Tuhan. Sesungguhnya iman kita akibat daripada kekurangan amal kita, kita tidak menafikan pendakwaan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Ya, dengan berkat itu kita tidak mengambil bagian dari itu yang dengan kebangkitan beliau itu berjalan. Pendakwaan iman kita pun juga hanya merupakan pendakwaan lidah belaka. Jadi daripada setiap orang memperhatikan orang lain
Dan apa bahwa apa yang dia lakukan, imannya itu bagaimana, amalnya itu bagaimana, dan apa kelemahan-kelemahannya. Setiap orang Ahmadi perlu memperhatikan, mengintrospeksi diri mereka sendiri bahwa apa yang tengah dia lakukan, bahwa sampai di mana mereka menyempurnakan janji beatnya itu, sampai di mana mereka menyempurnakan maksud Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, sampai batas mana mereka berusaha melakukan amal soleh, sampai di mana mereka memperbaiki kondisi akhlak mereka, sampai di mana dia memenuhi janji bahwa saya akan mendahulukan agama daripada dunia. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, di hadapan kita ada 10 syarat beat yang beliau kemukakan, bahwa kalau kamu ingin ikut serta dalam jemaatku dan kamu ingin dikatakan orang yang ikut serta dalam jemaatku, maka secara hakiki kamu harus mempunyai ikatan yang kuat dengan saya. Dan ini baru bisa terjadi manakala kalian syarat-syarat beat itu kalian bisa penuhi. Kalian terus mengulang-ulang supaya iman kita pun menjadi kuat dan kondisi akhlak kalian pun juga menjadi maju. Yakni terus melangkah ke arah kemajuan. Hazrat Masih Maud alaih salatu wassalam dalam berbagai kesempatan dengan sangat keras beliau menasihatkan kepada kita bahwa yang menisbahkan diri kalian kepadaku dan mengilankan bahwa kalian beat di tangan saya, kalau sesudah mengatakan itu sebagai orang Ahmadi, dalam diri kalian itu tidak terlahir perubahan yang menonjol, maka di antara kalian dan orang lain, maka tidak ada perbedaannya antara kalian dengan orang gair. Jadi kita hendaknya berusaha bahwa standar kebaikan kita hendaknya sampai kepada bat tingginya sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam ingin lihat dari kita. Sebagian nasihat-nasihat yang kepada orang-orang yang beat beliau telah sampaikan dalam berbagai kesempatan, itu yang akan saya sebutkan. Di satu sempat beliau bersabda bahwa beat tidak akan bermanfaat, berguna dengan beat yang seperti itu, memperoleh bagian itu sangat sulit, jadi tidak menjadikan orang memperoleh berkat dari itu, dan tidak akan menjadikan orang itu menjadi orang yang memperoleh nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan untuk hak, untuk tetapkan untuk orang-orang yang beat. Kalau hanya sekedar beat belakang, beliau bersabda, baru kalian akan mendapat bagian apabila wujud kalian itu dengan mempertinggi dan pertingkat dengan akhlak kalian itu menyamakannya. Dan kalau jadi mempunyai ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau bersabda bahwa meningkatkan hubungan itu sangat penting. Merupakan amal yang sangat penting. Kalau hubungan-hubungan itu, ikatan itu, seorang penuntut tidak mencari itu, tidak meningkatkannya, yang hendaknya dia mempunyai ikatan yang kuat, yang ini seorang yang beat, kalau dia tidak meningkatkan ikatan itu dan tidak berusaha untuk itu, dia ini hubungan dengan Tuhan dan dengan orang yang dia beat, hubungan itu dia tidak tingkatkan, maka keluhan dan rasa penyesalannya itu tidak ada gunanya. Jadi Tuhan itu tidak ada yang merupakan janjinya, kecintaan dan hubungan keikhlasan itu hendaknya ditingkatkan sedapat mungkin. Manusia jadi hendaknya dia sesuai dengan warna gurunya atau panutannya. Hendaknya dia terwarnai dengan warna yang orang yang dia ikuti sesuai dalam itikad
dan cara-caranya itu jalanilah, dan dari segi itikad pun juga kalian harus mencapai standar itu. Kemudian beliau bersabda bahwa hendaknya harus tertuju kepada ibadah, dan mulai dari pagi dan sampai sore hendaknya harus menghisab kebenaran, dan ibadat itu harus berusaha mencapai tingkatan atau mutu itu. Hendaknya harus mengintrospeksi apakah kalian sudah mencapai itu. Kemudian beliau bersabda bahwa janganlah menganggap bahwa dengan beat saja Tuhan itu akan menjadi reda atau menjadi rela. Ini hanya semacam kulit. Isinya itu adalah ada di dalam. Jadi ada kulit dan ada isinya di dalamnya itu. Jadi yang namanya kulit tidak ada manfaatnya. Dan yang isi itulah yang dianggap kadang-kadang yang berguna. Kadang-kadang ada seperti yang tidak ada manfaatnya, dan seperti sampah dia akan dibuang, seperti hanya yang sekedar telur. Dan begitu juga yang mendakwakan diri iman, kalau di dalam dua hal itu tidak ada isinya, yakni be'at dan akikat iman itu tidak ada dalamnya dan tidak sesuai dengan amal juga, maka hendaknya harus ditakuti. Jadi pada satu saat akan tiba di dalam yang hanya sekedar telur itu, dengan hanya sedikit saja sentuhan dia akan menjadi pecah. Begitu juga orang yang be'at dan mendakwakan ini beriman, hendaknya mengintrospeksi apakah saya hanya sekedar kulit atau hanya dan isi. Kalau tidak ada isinya, maka iman dan cinta, itaat, be'at, itikad, dan kemuridan dan pendakwaan sebagai Islam bukanlah merupakan pendakwaan yang benar. Yakni saya beriman, jadi saya cinta, mendakwakan diri cinta, saya menjadi orang yang menganggap diri itaat, dan secara itikad saya yakin saya sebagai orang Islam yang hakiki. Ini hanya sebagai semacam pendakwaan belaka. Jadi sesudah be'at, hendaknya maju juga dalam iman. Hendaknya maju juga dalam kecintaan. Dan ini kecintaan kepada Tuhan melebihi kecintaan kepada yang lainnya. Inilah yang Tuhan firmankan. Dan kemudian akibat daripada kecintaan kepada Tuhan, yang paling dicintai Rasul, kecintaan kepada Rasul yang paling dikasihi. Jadi kecintaan kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, kecintaan kepada khilafat, dan diantara sesama juga saling mencintai satu dengan yang lain. Kemudian beliau bersabda bahwa standar itaat atau mutu itaat itu railah, dan itaat itu bukanlah yakni keputusan nizam khilafat yang sudah dikeluarkan itu harus diterima dengan baik. Dan yang tidak, kalau sesuai dengan keinginannya itu dia terima, kalau yang tidak sesuai dengan keinginannya itu mulai keberatan. Kemudian bersabda bahwa pendakwaan be'at itu, kalau itu ada, maka itaat pun harus sempurna hendaknya. Jadi pendakwaan be'at, pendakwaan itikad, pendakwaan sebagai murid, dan pendakwaan melakukan menjalankan perintah Islam secara hakiki baru akan benar pendakwaan apabila ada pengumuman bahwa sesudah be'at itu tidak lagi saya memiliki apa-apa. Bahkan semuanya itu adalah milik Tuhan dan untuk agamanya. Dan inilah maksud be'at itu, yakni menjual diri sendiri. Kemudian kepada seorang teman yang dia menasihatkan, beliau bersabda, ingatlah bahwa sesudah be'at perlu ada perubahan. Dan kalau sesudah be'at
dari kondisi sendiri tidak ada perubahan yang dijadikan, maka ini adalah menganggap sepele. Yakni artinya menghinakan bai'at, tidak menghormati. Bai'at adalah merupakan kebun, bukan buah. Bai'at bukan merupakan pekerjaan anak-anak. Bai'at itu menuntut bahwa pada hakikatnya ini dialah yang bai'at, yang pada di kehidupan yang pertama datang kematian dan mulai kehidupan baru. Dalam setiap perkara perlu ada perubahan. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam hari ini pun juga Allah telah memberikan banyak orang-orang muhlis yang sesudah bai'at terlahir perubahan suci dalam diri mereka, dan orang lain pun juga mengakui akan perubahan itu. Seorang mubalik kita dari Burkina Faso, dia menulis bahwa satu kali di satu tempat dia pergi untuk kunjungan, dan jemaat ini berada di perbatasan Mali, dan di sana banyak pertentangan jemaat, dan karena di sana pun juga banyak orang-orang Wahabi. Di sana seorang imam masjid di Dragu atau Kubu Sahib, dia memberitahukan kepada saya bahwa kendati perlawanan, pertentangan di sana, imam masjid itu di sana ada kebenaran sedikit banyak, tidak seperti para mullah di Pakistan yang tidak mau mengakui kebenaran. Yani kendati perlawanan, kami mengakui bahwa di kampung ini ada 3 orang muslim yang terbaik, dan tiga-tiganya itu adalah contoh untuk kita, dan mereka itu adalah orang Ahmadiyya. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala, terpaksa orang para penentang itu mengatakan bahwa dengan karunia Allah Subhanahu wa taala sesudah masuk dalam jemaat, di dalam terjadi perubahan suci dalam diri orang-orang. Jadi orang yang bai'at dengan memahami hakikat bai'at itu untuk orang lain, mereka itu menjadi contoh. Dan contoh inilah yang kemudian akan membuka pintu pertabligan ke depannya. Kalau ingin meningkatkan pintu pertabligan, maka setiap orang harus seperti itu. Di berbagai belahan dunia hendaknya harus kita menciptakan contoh itu sehingga perhatian orang tertuju kepada kita, sehingga akhirnya terbuka pintu pertabligan. Jadi sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam bersabda bahwa berusahalah hendaknya mencapai standar itu yang beliau harapkan dari kita. Beliau standar Ahmadi yang hakiki di satu tempat, beliau menjelaskan bahwa hendaknya menciptakan kondisi yang seperti itu sehingga malaikat pun berjabat tangan dengannya. Dengan bai'at kita hendaknya ada warna. Kalau dia telah bai'at, maka hendaknya harus ada warna bahwa rasa takut kepada Tuhan dan keagungan Tuhan itu berada dalam hatinya sehingga dosa itu menjadi jauh. Beliau bersabda, kalau seperti orang-orang dunia kalian, kalau kalian tetap seperti orang-orang dunia, maka tidak ada faedahnya kalian bai'at tobat di tangan saya. Tobat di tangan saya adalah menghendaki kematian, supaya kamu dalam kehidupan baru itu kalian mendapatkan kelahiran baru. Kalau bai'at tidak dengan hati, maka tidak ada dampaknya. Dengan bai'at di tangan saya, itu Tuhan menginginkan kepengakuan hati. Apabila menerima saya dengan hati yang besar, maka Tuhan yang Maha Pengampun akan memaafkan dosanya. Dan dia akan seperti dia keluar dari perut ibunya. Maka baru malaikat akan melindunginya. Jadi standar tobah dan perubahan suci yang hendaknya dari kita, harus kita berusaha menciptakan dalam diri kita. Beliau bersabda bahwa dengan masuk di dalam jemaat ini, wujud kalian hendaknya terpisah. Dan kalian menjalani kehidupan
manusia yang menjalani kehidupan baru tidak seperti yang sebelumnya. Kemudian beliau bersabda bahwa hendaknya mengetahui hakikat yang sebenarnya dengan beat dan harus mengikutinya. Dan hakikat beat itu adalah bahwa orang yang beat harus menciptakan perubahan suci dalam dirinya dan rasa takut kepada Tuhan, dan dengan mengetahui maksud yang sejati dalam kehidupannya harus memperlihatkan contoh yang sejati. Kalau ini tidak terjadi, maka beat tidak ada gunanya, dan malahan beat itu akan hanya untuk itu akan menciptakan azab lebih banyak lagi, karena dengan beat dan secara sengaja lalu melanggar Tuhan itu sangat berbahaya. Di satu tempat beliau bersabda, maksud daripada beat itu adalah harus mengetahui hakikat beat itu. Satu kali seorang berbeat dari secara langsung, dia tidak mengetahui tujuan beat dan tidak menghiraukan, maka beatnya itu tidak ada faedahnya. Jadi kalau beat secara langsung namun tidak mengetahui, tidak memahami, maka tidak ada faedahnya. Dan di hadapan Tuhan tidak ada hakikatnya. Namun orang lain yang ribuan kilo jauhnya dia duduk, dia beat dengan benar, dan dia memahami akan tujuan beat itu dibandingkan dengan orang itu yang dia langsung beat, itu dibandingkan dengan orang yang ribuan duduknya, tapi dia memahami tujuan beat itu, maka dengan dia menjalani apa yang dia akui, maka dibandingkan dengan orang yang beat secara langsung, itu lebih baik ribuan kali lipat. Jadi inilah hakikat beat itu yang menyempurnakan tujuan dari maksud kedatangan beliau. Yakni dengan mengetahui hakikat beat dan yakni perlu memahami akan hakikat beat itu. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa itu baru bisa diketahui manakala apa yang telah dijelaskan oleh beliau, yaitu 10 syarat beat itu dapat direnungkan. Dan itu juga diamalkan. Saya telah memberikan satu contoh, sebagaimana di Afrika, orang-orang duduk di ribuan mil, mereka beat, dia menjadi contoh di dalam lingkungannya. Dan para penentang pun juga terpaksa mengatakan bahwa kalau ingin melihat Muslim yang hakiki, lihatlah orang-orang Ahmadi itu. Jadi inilah contoh yang harus kita tegakkan. Orang-orang yang baru beat, baru saya akan berikan contoh-contohnya. Hazrat, di dalam syarat-syarat beat Masih Maut, satu syarat itu adalah bahwa hubungan atau ikatan dengan beliau, yakni hubungan cinta, semua hubungan harus lebih utama dari setiap hubungan dunia. Hari ini pun juga orang-orang yang tinggal jauh itu menzahirkan. Di sana pun ketika ada kesempatan bahwa bagaimana hatinya itu dipenuhi dengan iman. Di negara-negara Rusia, orang-orang yang beat dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, mereka dalam iman dan ikhlas itu sangat luar biasa meningkatnya. Ada beberapa orang dia ikut serta di jalsah di kadian juga. Dan sesudah kembali, sesudah sampai ke negerinya, dia mengirimkan kesan-kesannya. Salah satu, mereka menulis bahwa di tempat yang berkenaan dengan tempat yang saya lihat di TV, dan tapi ketika datang di tempat ini, maka inilah lingkungan yang pada zaman Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam itu menguasai diri kami. Di sini orang-orang itu lupa kepada dunia, sehingga pikirannya pun juga di dalam beribadah kepada Tuhan menjadi tenggelam. Apa yang kami lihat di sini dan rasakan sangat sulit untuk masukkannya dalam kata-kata. Kemudian seorang teman mengatakan bahwa dengan karunia Allah Subhanahu wa taala pergi ke kadian dan sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat taufik untuk menyampaikan salam. Yang pertama, saya mendengar suara azan dari Masjid Ahmadiyya, karena di sana pun juga ada masjid.
tidak bisa memberikan azan, maka saya dengan cepat saya meletakkan pakaian saya, barang-barang saya, dan saya datang ke masjid dengan merenung bahwa ini masjid masih mau, dan dengan salat dua rakaat saya bertanya kepada seorang Ahmadi, apakah ini masjid Imam Mahdi? Dia mengatakan tidak. Ini adalah Darul Anwar. Saya merasa sedih dan saya pergi dengan teman-teman saya, dan saya walhasil kami sholat di masjid itu dan kami pergi ke makam Hazrat Masih Maud dan berdoa. Maka pada saat itu saya bersyukur pada Tuhan dengan gejolak yang saya susah untuk menerangkannya dengan kata-kata. Sudah itu di kadian kami keliling dan baitul fikir, baitul doa, dan di mana Imam Mahdi alaihi salatu wasalam lahir, dan di mana beliau puasa, dan kami pergi ke Masjid Nur, dan kami berdoa di sini, dan kondisi seperti itu yang menguasai diri kami, yang kami tidak jelaskan, susah dijelaskan, dan kami pergi kepada semua, dan saya menganggap diri saya sebagai orang yang sangat beruntung. Jadi inilah orang-orang yang berkembang tersebar di seluruh dunia. Banyak sekali di antara mereka yang tidak mendapat kesempatan untuk pergi ke kadian. Tetapi keikhlasan dan kesetiaan mereka itu penuh dengan sangat luar biasa. Datang surat-surat dari mereka dan kita heran bagaimana kesetiaan mereka. Jadi lebih dari kepentingan-kepentingan duniawinya, mereka itu berpikir tentang kerohanian-kerohannya. Dan pada hari ketika saya pergi ke Singapura, banyak sekali orang-orang datang dari Indonesia, dan mereka datang dengan perjalanan yang panjang, orang-orang miskin, dan ada juga orang yang tidak ada uang untuk ongkos, maka tanahnya yang dia jual untuk datang ke sana, ke Singapura. Dan kapanpun dia berdoa, jadi dia minta doa bahwa supaya anak-anak kami tegak dalam agama, itu yang mereka minta doa. Dan inilah hadiah yang kami dapatkan ini, jangan sampai sia-sia. Itulah gejolak para wanita di sana. Jadi kecintaan mereka kepada khalifat, inilah persaudaraan yang mereka terangkan, yang kita lihat di dalam diri mereka. Kemudian ada satu contoh itu juga yang mendahulukan agama daripada dunia juga, dan menjelaskan tentang kekuatan iman juga. Dari Perancis, Amir Sahib melihat bahwa ada seorang yang baru beat, jadi dia mencari pekerjaan 3-4 bulan, dan ketika diberitahukan bahwa jadi di Jerman akan ada jalsa, maka bahwa Khalifatul Masih pun juga akan datang, maka dia mengatakan bahwa saya pasti akan ikut serta dalam jalsa ini bagaimanapun juga. Dan dia sangat ingin bahwa akan ingin mulakat dengan Hazrat Khalifatul Masih. Walhasil dia mengatakan bahwa ketika tanggal 2 Juni untuk pergi ke Jerman diberitahukan, maka dia mengatakan bahwa hari ini saya dapat kerja. Kalau dari awal itu sudah tidak masuk, maka mungkin akan jawabannya itu akan susah. Dan dia itu orang yang baru beat, dan kondisi keadaan di dunia ini khususnya di Eropa, dia itu susah untuk dapat kerja. Ratusan ribu orang-orang itu tidak punya pekerjaan. Tetapi kendati demikian, dia mengatakan bahwa dalam kondisi apapun dia akan pergi ke jalsah. Kalau pekerjaan itu hilang ya tidak apa-apa, karena saya ingin pergi untuk berjumpa dengan Khalifatul Masih. Alhamdulillah dia datang ke jalsah dan dia ikut serta dalam beat langsung juga. Kemudian dari Mali, Mubalik kita menulis bahwa ada di tempat kami seorang yang baru beat, seorang Adam Sahib, dia seorang karyawan juga, dia dipanggil untuk meeting Hudamul Ahmadiyah. Pada waktu itu ada rapat di perusahaannya juga,
dan rapat itu sedemikian rupa penting, kalau dia tidak ikut dalam rapatnya, dia akan dikeluarkan dari kerjanya. Tapi dia tidak menghiraukan itu, dan pada waktu penutupan rapat jemaat, dan ketika dia pergi untuk perusahaannya, dan dia berpikir orang perusahaannya akan marah kepadanya, tapi akib jadi orang yang mendahulukan dunia mendahulukan agama, jadi akhirnya bukannya marah manajernya itu, tapi marah dia sangat senang kepadanya. Jadi akhirnya iman orang yang baru bi'at pun menjadi sangat kuat. Jadi kekuatannya ini adalah akibat daripada menerima jemaat. Jadi keikhlasannya, jadi mendahulukan agama daripada dunia, dia telah sangat, dia dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan keteguhan. Di sini pun juga saya bertemu dengan beberapa orang di jalsa ini yang jadi saya tahu itu dari Fiji. Jadi ada dia sedang kerja dan ikut serta dalam jalsa. Namun banyak sekali juga di antara mereka akibat dari pekerjaannya. Jadi padahal tidak ada pekerjaan kerja, namun dia tidak ikut dalam jalsa. Padahal mereka hendaknya datang, harus datang kepada di jalsa. Tapi ada juga yang tidak mau datang. Kemudian negara yang jauh, lihat bagaimana contoh keikhlasan mereka. Jadi untuk mengikut, bagaimana mereka ingin mencari ilmu agama, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan. Dari Every Cause itu seorang dia mengatakan sudah menjadi Ahmadi, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada saya, diperlihatkan tanda-tanda pengabulan doa dan tanda-tanda Masih Maud, dan setiap saat saya, jadi inilah yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, yakni supaya ada ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dari karenanya iman saya menjadi meningkat di pada waktu jalsa Salon Afrika mulai dekat, dan kondisi harta saya untuk jalsa, datang di jalsa itu tidak ada uang, tidak ada ongkos. Maka saya berdoa, ya Allah, itu Imam Mahdi Engkau benar, dan dalam saya ingin pergi ke jalsahnya. Dan bagaimana pentingnya tentang jalsa itu, lihat, dan lihatlah bagaimana instruksi. Sebagai tanda kebenarannya, sediakanlah ongkos bagi saya. Maka hari kedepannya ada seorang teman, seorang gair menjelaskan tentang keinginannya. Maka saya memberitahukan nama teman saya itu untuk jalsa. Jadi dua hari mau berangkat ke jalsa, tapi tidak ada sarana untuk pergi, untuk ke sana tidak ada ongkos. Maka saya terus melanjutkan doa itu pada waktu itu. Jadi saya pergi ke satu tempat kampung, maka seorang itu, saya berjumpa dengan orang dan mengatakan bahwa saya dari sejak kemarin saya menunggu Tuhan. Dan di tangan saya, dia memberikan saya 20 franc, 20 ribu franc. Ini katanya untuk Tuhan. Jadi di dalam hatinya dia dimasukkan oleh Tuhan bahwa berikanlah dia uang. Maka saya mengambil uang dan bersyukur pada Tuhan. Dan dari itu 16 ribu saya bayar untuk dua karcis untuk dua orang. Jadi inilah karunia Allah. Sesungguhnya karunia Allah ini di dalam imannya itu akan menambah keimanan sebagaimana disebutkan. Sesudah bi'at terlahir perubahan yang bukannya dunia, tapi dia menuju kepada Tuhan. Dia tidak menuju kepada Tuhan, kepada manusia, bahkan dia berdoa kepada Allah. Dan Allah pun juga mengabulkan doanya, dan keinginannya pun juga dipenuhi. Jadi, kis tarah aise iman se pur logon ke dil mein shubhati paida kiye ja sakte hain. Jadi bagaimana orang-orang di dalam hati mereka itu terlahir yang tadinya keraguan, yang tadinya mengatakan Ahmadiyya itu dusta. Sesungguhnya orang-orang itu terus bertambah kekuatan di dalam imannya, dan mereka pun juga akan terus memberitahukan generasi mereka bagaimana imannya itu bertambah.
Kini orang-orang Ahmadi, sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda, yakni ciptakanlah perubahan suci dan amalkanlah perintah Allah dan Rasulnya, maka baru dari itu akan diketahui akan kondisi iman kita. Orang yang tinggal di Eropa, ingin saya jelaskan tentang peristiwa seorang perempuan, anak gadis, bagaimana dia berusaha menyelamatkan imannya dan dia selamat dalam hal itu. Dan Allah memberikan anugerah kepadanya. Di seorang mubalik Switzerland, itu restablik, seorang dia sedang dalam pendidikan. Jadi satu hari dia pergi ke kolej, sedangkan dia harus bekerja di satu tempat. Dia hanya sendiri seorang Islam. Di tempat itu disediakan tempat sholat, dan ketika di tempat itu dia, maka waktu itu tempat perusahaan itu mendapat keuntungan besar. Dalam waktu yang singkat, itu perusahaan itu mempunyai dua bangunan besar karena keuntungan. Dan di tempat mana itu anak itu sekolah, anak itu disuruh ingkar, katanya saya ingin berpisah dengan sekolah. Jadi sekolah itu menekan beliau, tetapi dia tidak menolak. Maka sekolah itu melaporkan dia, anak itu ditekan bahwa ini merupakan bagian dari sekolah, dari pelajaran sekolah. Kalau kamu tidak bekerja, ikut serta, kamu akan dikeluarkan dari pekerjaan. Namun anak itu teguh dalam imannya. Ya, katanya, saya dikeluarkan pun tidak apa-apa, katanya. Walhasil tambah keras dia perlakuannya, dan anak ini pun juga, dan dia tidak, katanya, tidak mau meneruskan itu. Dan dia pergi ke kolej yang lain. Dan ketika dia meninggalkan forum itu, maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan contoh yang luar biasa bahwa jadi forum itu pun juga menjadi rugi dan dia mulai berkurang, dan orang-orang itu harus dikeluarkan bekerja akhir. Dan untuk mengetahui kerugian itu, maka dari perusahaan itu dengan terus terang mengakui bahwa Jadi ini katanya akibat daripada doa orang yang teraniaya. Maka dia diberitahukan bahwa ketika kamu meninggalkan perusahaan kami ini, maka kamu menjadi buah bibir orang-orang, dan sudah itu maka kamu tidak disebutkan. Dan jadi ketika orang Ahmadi itu mengatakan bahwa nampaknya perusahaan kita ini karena doa orang Ahmadi yang dizalimi, maka semuanya berpendapat bahwa kamulah yang tidak berdosa, yang orang perusahaan ini menzalimi kamu, dan orang yang menyakiti. Jadi akhirnya itu orang yang menyakiti perempuan itu, anak perempuan itu dia dikeluarkan, dan akhirnya dia diduluskan juga, dan dia kembali bekerja di situ. Jadi dia mendahulukan keredaan Allah. Jadi semua keinginan-keinginan dunia itu pun juga dia penuhi. Jadi untuk anak-anak kita pun juga ini merupakan pelajaran bahwa harus dahulukan dunia, agama itu, keredaan Allah itu dahulukan, maka Tuhan akan menjaga. Jadi tidak mesti semuanya itu harus dimiliki. Jadi apa yang dilakukan orang mengatakan itu kita. Jadi kebaikan-kebaikan itu ambil. Jadi hendaknya para pemuda pun juga harus ingat, yang keburukan mereka itu harus dijauhkan, kebaikannya itu diambil. Jadi untuk anak, jadi tetapi jadi hendaknya setiap orang itu berdoa. सौ साल से ज्यादा पुरानी की बात है, उस वक्त भी तैराकी किया करती थी और अपस्ट्रीम तैरा करती थी बड़ी अच्छी. तो हमारी औरतें भी तैरती हैं और तैरना आना चाहिए.
Dan kini untuk berenang, para pemuda kita pun juga harus bisa berenang, tapi hendaknya diajarkan oleh orang-orang yang jadi hendaknya hanya perempuan saja, jangan campur. Di Eropa pun saya lihat bahwa ketika itu diusahakan itu bisa terjadi. Jadi seorang teman yang muhlis jadi telah memuji bahwa ada seorang judge kita, Said Kaku Sahib, dia digudak dibuat dijadikan sebagai judge, sebagai karenanya kendati Tuhan itu sebagai manusia, tetapi kalian tidak pernah korupsi dan kalian pun juga tidak mau mengambil hadiah sekalian. Katanya dalam diri kalian tidak pernah ada maka seorang orang dari lembaga itu mengatakan beliau sebagai orang yang jadi beliau dikatakan sebagai jaksa yang tidak bisa korupsi. Inilah yang beliau digelari orang yang tidak bisa disogok. Tapi lihatlah di Pakistan ketika dia memutuskan bahwa jadi banyak sekali keputusan-keputusan yang untuk jemaat jadi pengadilan itu merubah keputusan-keputusan untuk jemaat. Jadi kehormatan ini pun didapatkan oleh orang-orang Ahmadi. Dan setiap orang Ahmadi itu harus hendaknya berusaha bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, salah satu syarat baiat beliau itu adalah bahwa semua kemampuan itu harus diberikan kepada umat manusia. Jadi bagaimana dizahirkan juga dari orang lain, saya ingin sampaikan contohnya itu. Jadi Presiden Mark Sirilonen itu pada waktu jalsa salanah yang ke-52 dia berceramah bahwa saya bersyukur bahwa tidak hanya jemaat Ahmadiyya, bahkan di dalam program jemaat bangsa ini, saya pengkhidmatan jemaat Ahmadiyya untuk bangsa ini, saya datang untuk menghormati dan saya datang di sini memberitahukan bahwa pemerintah dan di hati rakyat itu sangat menghormati jemaat Ahmadiyya. Moto jemaat Ahmadiyya, love for all, hearted for none, yang dari sejak lama tidak mendakwakan dengan lidah, bahkan dia pun memperlihat secara praktik bahwa jemaat Ahmadiyya itu saya sangat mencintai, bahwa jemaat Ahmadiyya itu dalam setiap di mana-mana membuka sekolah dan tanpa perbedaan antara agama, dan mereka itu mengambil faedah dari sekolah-sekolah jemaat Ahmadiyya. Dan contoh dari tidak ada benci untuk semua, mereka memperhatikan kesehatan orang-orang di negeri ini, dan mereka membuka rumah-rumah sakit, dan mereka mengambil berkat dari itu. Dan ini merupakan bukti keseriusan jemaat, dan saya menganggap bahwa kehendaknya kita saling mendukung di dalam program Tuan-Tuan. Dan saya datang sebagai presiden di sini, dan saya mengucapkan selamat atas semua pengorbanan jemaat dan bantuan jemaat, dan semua dan negara ini gembira kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang punya uang, jadi ketika jemaat mempunyai, dan ketika orang-orang walhasil mudah-mudahan di dalam hati orang-orang itu rasa adil mereka itu jangan sampai tercemari. Kemudian qaulallah qaular rasul, karena mengamalkan itu dari pihak gair pun juga mengakui bahwa jadi dari
Pepal Party di Sirelon, sebuah pimpinan partai, dia pada waktu jalsa salana, dia menjelaskan tentang pandangannya bahwa saya juga berkali-kali datang ke Inggris untuk jalsa salana dan standar tinggi keimanan mereka, saya melihat itu. Dan dari hal-hal itu yang saya perkirakan dapat bahwa masa depan Islam adalah akan terang dengan jemaat Ahmadiyya. Dan buktinya kami lihat bahwa kalau kita tidak bisa ikut serta dalam jemaat Ahmadiyya, itu akibat daripada ketidakilmuan kita dan kemajuan jemaat dan kesalahan. Kita jangan menjelaskan tentang pandangan yang tidak benar terhadap jemaat dengan melihat poster-poster di jalsah itu. Dari itu dapat diketahui bahwa kalau ada yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa itu adalah warga jemaat Ahmadiyya. Saya mengakui bahwa siapapun yang ikut dalam jalsah salana, dia tidak akan berbicara bahwa masa depan jemaat Ahmadiyya itu adalah hanya di tangan jemaat Ahmadiyya. Jadi inilah pandangan baik, bahwa inilah yang terjadi, bahwa orang-orang gair pun mengakui bahwa Islam yang hakiki dan kecintaan kepada Rasulullah dan upaya untuk mengamalkan contoh beliau itu adalah ada dalam diri orang-orang Ahmadi. Dari Spanyol, Ashabu Tasas mengatakan bahwa dia menulis surat kepada saya bahwa saya dengan suami seorang Ahmadi saya, tadinya dia itu bukan Ahmadi, dia sedang berbincang-bincang. Ketika dia berbicara, saya sangat tidak suka. Begitu juga ketika saya bai'at, saya meninggalkan untuk tidak salaman dengan laki-laki lain, dan saya tinggalkan duduk dengan orang-orang, dengan laki-laki lain. Dan hal ini menjadi buruk bagi saya, dan akhirnya dia memperlakukan saya dengan tidak benar. Dan mereka menuntut hadis di mana dilarang untuk bersalaman dengan orang gair. Kami suami istri sabar menjalani itu. Doakanlah supaya kami diberikan rumah untuk supaya kami bisa mudah mengamalkan ajaran Islam. Jadi inilah perubahan yang terjadi dalam diri orang itu. Jadi seorang Ahmadi akibat daripada hendaknya jangan, jadi kadang-kadang terpaksa salaman. Jadi tidak perlu salaman laki-laki dan perempuan. Apabila itu dilarang, yakni berjabatan tangan dengan laki-laki, hendaknya harus ditaati, diikuti. Jadi hendaknya berusaha bahwa jangan berpegangan tangan dengan bersalaman dengan perempuan. Kalau ingin meraih karunia Allah, maka hal-hal kecil perintah agama itu pun harus dihindari. Kendati kecil itu, kita harus berusaha mengamalkan itu. Kemudian ada seorang menulis kurang lebih dari India, dari jemaat Ahmadiyya Cetiala, seorang ulama gair Ahmadi dan seorang di daerah Godauri. Mubalik kita menulis bahwa beberapa orang menyerang rumah misi kita dan menguasai masjid kita yang jemaat Ahmadiyya sudah lama pegang. Dia mengatakan bahwa kami akan mengimami masjid, tapi tuan kalian boleh datang ke masjid ini untuk sholat. Tetapi di hati warga jemaat itu sebegitu rupa, dan sebegitu rupa gairat itu, kami tidak akan ikut serta menjadi makmum di belakang. Dan semua warga jemaat tidak mau sholat di belakangnya, dan dia tetap menjadi orang Ahmadi. Jadi ini sebagai contoh daripada gairat agama. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada imam zaman dan tidak beriman kepada imam yang Allah telah dikirim oleh Allah, yang datang sesuai dengan nubuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di belakang orang yang seperti itu, bagaimana kita bersolat dan bagaimana kita menjadi imam yang ingkar kepada imam zaman? Jadi kita tidak membahagiakan orang-orang, tapi membahagiakan Tuhan, menjadikan reda Tuhan. Jadi sangat mujur sekali orang-orang yang memahami akan bai'at yang hakiki itu, dan
dan menciptakan perubahan suci dalam diri mereka dan berusaha untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala setiap orang dari antara kita, kita menjadi orang yang menunaikan hak beat itu dan rasa perih Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam yang datang untuk mendekatkan kita dengan Allah yang ada di dalam hati mereka, kita dijadikan menjadi orang yang memahami itu. Dan beliau bersabda, saya mengetahui dengan sebenarnya bahwa perkara-perkara itu, menyampaikan hal itu bukan pekerjaan saya. Dan saya juga tidak ada alat yang dengan perantaraan itu saya bisa menanamkan perkataan saya dalam hati orang-orang. Beliau mengatakan ribuan manusia dengan cinta, dia maju dalam cinta, tapi kadang-kadang dengan adat-adat lama atau akibat daripada kelemahan kemanusiaan dalam urusan-urusan dunia, dia mengambil bagian sebegitu banyak sehingga akhirnya dia lupa kepada akhirat. Jadi dia sangat maju dalam keikhlasan dan kecintaan, tetapi kadang-kadang terlihat kelemahan-kelemahan itu. Jadi hendaknya kelemahan-kelemahan itu pun berusaha dijauhkan. Maksud kita adalah bahwa hendaknya sepenuhnya suci, hendaknya dengan penuh ketaatan bahwa di hadapan agama, keduniawian itu perkara, dia tidak memahami kata keduniawian, dan banyak kelemahan-kelemahan yang menjauhkan dari Tuhan itu menjadi jauh. Jadi selama ini tidak terjadi, maka sampai pada saat itu sangat berbahaya dan belum mencapai tahap ketentraman. Jadi hendaknya secara khusus kita perlu mengintrospeksi diri kita dan kondisi kita itu sesuai dengan keinginan Tuhan, itu harus kita sesuaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk itu. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر